Bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia. Salam Bediler, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Rival Kediri, Jawa Timur. Oke sahabat Bediler, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya sahabat Bediler. Dan kali ini saya sedang berada di area gudang senapan angin di Jaya Rival, dan kali ini spesial banget, saya akan mengulas senapan angin Gejluk DWP Fusion yang barusan datang langsung dari pabriknya ya sahabat Bediler. Nah, di samping saya ini ada berbagai jenis senapan angin Gejluk DWP Fusion. Ini spesialis barang baru ya sahabat Bediler. Nah, ini ada berbagai macam varian popper ya sahabat Bediler. Nah, yang paling kanan sendiri itu ada senapan angin Gejluk DWP Fusion 260 dengan popor gamo hitam. Kemudian yang kedua ini ada senapan angin Gejluk DWP Fusion dengan popor gamo kamuflase ya sahabat Bediler. Dan untuk yang paling kiri ini ada senapan angin Gejluk DWP Fusion dengan OD2260 dengan varian popor custom full hitam ya sahabat Bediler. Dan kali ini saya akan mengulas salah satu dari senapan angin Gejluk DWP Fusion yang barusan datang langsung dari pabriknya ya sahabat Bediler. Nah, kali ini saya ingin mengulas ini senapan angin Gejluk DWP Fusion dengan OD2260 dengan varian popor custom full hitam ya sahabat Bediler. Jadi seperti ini untuk tampilan senapan angin. Nah, jadi untuk senapan angin ini sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan kecil, sedang maupun besar. Tetapi untuk senapan angin ini khususnya lebih cocok digunakan untuk big game ya sahabat Bediler. Jadi untuk hewan-hewan besar saja power yang dihasilkan pun sangat luar biasa mantap. Nah, untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga mulai dari 1 jutaan ribu rupiah. Sahabat Bediler sudah mendapatkan senapan angin Gejluk DWP Fusion Big Game dengan power yang luar biasa mantap. Nah, untuk pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa Gejluk ataupun menggunakan sistem pompa PCP yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2000 sampai dengan 2500 PSI ya sahabat Bediler. Dan untuk uji power yang dihasilkan dari senapan angin ini mampu menghasilkan hingga 1100 FPS. Dan untuk senapan angin ini sudah dilengkapi dengan manometer ya sahabat Bediler. Jadi manometernya terletak di bagian bawah popor senapan angin. Nah, untuk manometernya sendiri sangat berfungsi untuk melihat ataupun mengecek tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan angin. Kemudian untuk popor dari senapan angin ini terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan yang memiliki tekstur sangat lembut, kuat, dan juga kokoh. Kemudian untuk di belakang popornya juga sudah dilengkapi dengan penyangga bahu. Jadi penyangga bahu ini memang dirancang secara khusus untuk memberikan kenyamanan saat berburu ya sahabat Bediler. Dan untuk grendelnya pun ini terbuat dari bahan baja pilihan, yaitu menggunakan sistem putar tarik hingga 5 tarikan saja ya sahabat Bediler. Jadi semakin banyaknya tarikan maka semakin besar pula uji power yang dihasilkan ya sahabat Bediler. Oke sahabat Bediler, mungkin itu saja untuk ulasan senapan angin yang barusan datang langsung dari pabriknya. Nah, mungkin dari senapan-senapan angin ini bisa menjadi referensi bagi sahabat Bediler yang sedang mencari senapan angin dengan kualitas terbaik. Dan untuk harganya sendiri bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Dan bagi sahabat Bediler yang berminat ataupun ingin tahu harga secara full setnya dari senapan angin ini, bisa langsung order sekarang juga di admin Jaya iRival. Nah, untuk informasi pembeliannya nantinya akan saya taruh di kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat Bediler. Oke sahabat Bediler, untuk mendukung channel YouTube ini jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya iRival. Oke sahabat Bediler, terima kasih. Saya undur diri dulu dan salam Bediler.